Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa koleksi helm untuk display ya. Dan kita akan hari ini membuat video cara mencuci cover helm, dan kita akan cari helm yang kotor ya, yang kita pajang atau display yang kotor. Kita akan mengambil beberapa dua sampel untuk cara mencuci cover helm. Kita ambil karakter Musang dan Doraemon ya. Oke, kita copot. Kita sediakan air ya. Nanti kita akan coba membuat dua cara. Yang satu disikat dan yang satu dimasukkan mesin. Oke, kira-kira cukup untuk rendam. Kemudian seperti biasa dimasukkan deterjen. Taruh di kita diamkan dulu atau kita rendam bebas ya, mau 10 menit, 15 menit atau setengah jam atau berapa jam terserah bebas. Yang penting direndam ya. Pastikan cover helmnya itu kerendam ke dalam air. Oke. Kita lanjut. Oke, sikatnya seperti ini ya, bebas. Kemudian yang pertama boleh seperti ini caranya. Ini kalau disikat insya Allah bulunya nggak rontok ya, jadi tidak masalah. Sikat seperti ini aja, terus naik dikit. Nah, atau seperti ini. Dicari nyamannya aja seperti apa. Karena kan setiap setiap rumah beda-beda fasilitasnya ya, isinya. Atau dengan cara begini ya, dimasukkan mesin cuci. Jika tidak ingin cepat seperti ini, langsung saja. Biasa, nah, terus seperti ini bebas mau di setting berapa menit bebas ya. Kemudian untuk pengeringnya bisa langsung seperti ini atau diperas bebas ya. Atau seperti ini ya, mau diperes kan kalau tidak ada mesin jahit, mesin cuci bisa diperes ya seperti ini. Nah, seperti ini bebas. Oke, kita lanjut ke jemur ya. Oke, untuk jemurnya langsung seperti biasa aja. Seperti ini ya. Dan kita jemur. Oke, kita jemur seperti biasa. Kebetulan ini kita coba ambil video jemurnya di sini ya. Nah, nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Oke, setelah kita jemur kering, langsung kita pasang di helmnya ya. Kita akan review. Oke, kita akan coba pasang di helm yang ini ya. Kita coba pasang untuk
Setelah dicuci seperti ini hasilnya. Bersih ya. Bulu-bulu tidak rontok. Normal. Dan bulu rumputnya juga aman. Seperti ini. Ini juga aman semuanya. Oke, kita langsung coba pasang ya. Oke, ini setelah kita pasang, kita rapikan dahulu bawahnya. Oke, ini adalah hasil setelah kita pasang untuk cover helm karakter Mustang. Seperti ini ya. Ini penampakan dari samping, penampakan dari depan, dan dari samping. Ini posisi jika dibuka ya, jadi helmnya tetap normal, bisa buka dan tutup. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa dibuka atau tidak bisa ditutup ya, karena kadang ada yang tanya, helm kacanya bisa dibuka tidak? Jadi normal semuanya. Dan ini penampilan dari bawah. Ini kurang tarik. Nah, ini dia, udah. Seperti ini. Oke. Bagi teman-teman yang ingin dibuatkan video, silahkan komen ya. Nanti akan kami buatkan videonya. Ingin dibuatkan review seperti apa, video seperti apa, atau karakter helm seperti apa, silahkan komen ya. Nanti akan kami buatkan video buat teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melihat karakter apa yang kami miliki, kami mempunyai 200 lebih ya, tepatnya tuh sekitar 207 karakter, dan stoknya di atas 500 ya, itu selalu diupdate. Jika stok diturun di bawah angka 400, selalu diupdate supaya 500. Tujuannya supaya kalau ada yang klik order di marketplace, tidak menunggu sehari dua hari ya, jadi langsung klik, langsung dikirim, seperti itu tujuannya. Oke, sekali lagi bisa dilihat di IG kami, Naam Production. Jika ingin melihat karakter apa saja yang kami miliki, dan bisa dilihat di playlist jika ingin melihat video-video yang telah kami upload di YouTube ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Sekian dan terima kasih.